ingin membantu pendanaan, kopi, atau pasang iklan di Tonatan TV? Lihat selengkapnya pada deskripsi. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggu di channel Tonatan TV. Kali ini kita kembali menyajikan tentang daya kesaktian dari Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Sedulurku, Pangeran Diponegoro gigih bertempur melawan Belanda. Beliau yang merupakan pemimpin Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang berlangsung 5 tahun dipercaya memiliki kesaktian yang luar biasa. Kesaktian ini yang membuat kalangan ulama, kiai dari pondok pesantren juga sangat menghormati ketokohan Pangeran Diponegoro. Kekuatan magis ini membuat Pangeran Diponegoro bisa terbang dan mempengaruhi cuaca agar berubah. Kisah ini yang dicatat oleh Peter Carey dalam bukunya Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785 hingga 1855. Sedulurku, banyak orang yang percaya kepada Pangeran Diponegoro memiliki ilmu kebal dan mampu membaca karakter orang melalui ekspresi wajah. Pangeran Diponegoro memiliki karisma yang membuat banyak orang ingin menjalin hubungan dengan dirinya. Ada kisah yang menyebutkan pimpinan pondok pesantren di dekat Kota Madiun, yakni Kiai Guru Banjarsari, menulis surat kepada Pangeran Diponegoro. Dalam suratnya, Kiai Banjarsari meminta jimat dari darahnya dalam diri saudara perempuan Pangeran Raden Ayu Sosrodiwiryo. Tujuan Kiai Banjarsari ini dalam rangka mempererat ikatan kekerabatan dengan Pangeran Diponegoro. Ada kisah lain juga menyebutkan bukti kedekatan Pangeran Diponegoro dengan kalangan ulama. Salah satunya, sebelum pergi berperang, pasukan sang pangeran mendapat suntikan spiritual dari kaum ulama. Mereka, para ulama, dengan menggunakan surban hijau dan jubah putih, telah membakar semangat juang bala tentara laskar Pangeran Diponegoro dengan mendaraskan ayat-ayat suci Al-Quran. Sedulurku, sumber lain yang berasal dari Belanda juga menyebutkan pengikut Pangeran Diponegoro melakukan ritual khusus sebelum memulai peperangan. Para laki-laki maupun perempuan konon mencukur habis rambut di kepala mereka. Kemudian mereka menggunakan busana ulama dan maju ke medan tempur sambil membaca zikir. Namun, tidak semua pasukan Diponegoro ini mengenakan surban dan jubah
Selama pengepungan Yogyakarta pada Agustus 1825, hal ini terlihat dari satu jenazah pejuang perempuan yang ditemukan mengenakan pakaian tempur. Sebagian pemimpin, apalagi bangsawan keraton, tentu saja Pangeran Diponegoro tidak lepas dari pusaka. Salah satu pusaka yang sangat ditakuti Belanda adalah keris Kiai Nogo Siluman. Keris Kiai Nogo Siluman adalah sebuah keris yang berhasil dirampas Belanda, kemudian diserahkan kepada Ratu William I. Sedulurku, sedang bagaimana keampuhan serta kesaktian Kris Nogo Siluman, silahkan dilihat di video yang lain di channel Tonatan TV ini. Sedulurku sekalian, bagaimana kisah kesaktian Pangeran Diponegoro selanjutnya? Silahkan simak dan ikuti terus channel YouTube Tonatan TV. Untuk kali ini cukup sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan terkait kesaktian Pangeran Diponegoro. Ada kurang dan lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tren ungkapan, ono rino ono opo, ono awan ono pangan, salam budaya, salam rahayu, salam waras.